Tanah situs Batu Kucing sudah dimiliki oleh seseorang yang berprofesi sebagai bidan di Kota Tanjung Pinang, yaitu Bidan Arbaiyah. Di belakang rumah bidan ini, situs tersebut berada. Sedangkan ukuran situs Batu Kucing ini panjangnya 2,5 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 2 meter. Untuk menuju lokasi situs tersebut, warga pun harus melewati dan memasuki pekarangan rumah Bidan Arbaiyah tersebut selaku pemilik lahan. Karyawan di Bidan Arbaiyah mengatakan, lahan di situs Batu Kucing telah dibeli oleh Bidan Arbaiyah. Situs Batu Kucing ini belum tersentuh oleh pemerintah setempat untuk dipelihara maupun menjadi situs sejarah di Kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.